guys, kali ini aku mau mereview salah satu produk dari Ace Hardware. Jadi di sini tuh ada rak sepatu 4 tingkat ya guys. Materialnya ini terbuat dari besi sama plastik. Rak sepatu ini sangat kokoh ya guys, karena dia bisa menampung berat sampai 5 kg. Bisa dilihat, di sini juga dijelaskan ya guys, beban maksimumnya 5 kg. Dia serbaguna, hemat tempat, kokoh dan stabil, dan mudah dipasang. Oh ya, lupa guys, merek rak sepatunya ini Stora guys. Jadi rak sepatunya ini sama seperti di gambar, warnanya putih. Nanti aku tunjukin cara merakitnya. Jadi ini masih dalam bentuk apa, belum dirakit. Nanti aku kasih tahu cara memasangnya ya guys. Untuk ukurannya dia di sini lebar ke samping 62 cm, tingginya 62,5 cm dan lebar ke dalam 19,5 cm. Jadi pas banget buat sepatu Anda ya guys. Oke guys, langsung saja kita buka. Isinya ada apa aja? Di sini ada kertas petunjuk cara pasangnya ya guys. Ini ada cara pasangnya. Di dalam ini dalamnya ini ada dua tiang seperti ini, nanti dipasang. Dan di sini juga sudah ada besi, nanti dipasang besi biar bentuk seperti rak sepatu. Ya memang bentuk rak sepatu guys. Untuk bahannya ya guys, ini tiangnya dia dari plastik. Untuk dudukannya, jadi besinya ini berjumlah 16 buah dan tiangnya ada 2 buah. Oke, sekarang aku akan kasih tahu cara pasang yang mudah dan gak ribet. Jadi pasangnya itu gak perlu kalian mau berdiriin gini, mau pasang langsung gini. Kan ini ribet kalau kalian pasang kayak gini, kan ribet kalau mau kayak gini kan guys. Jadi cara mudahnya itu ya seperti ini guys. Jika kita taruh satu dulu, kalian colokin aja satu-satu di sini. Nah, seperti ini guys. Setiap lubang yang ada di sini kalian colokin dulu. Kalau sudah seperti ini guys, kalian tinggal taruh aja ini di sini guys. Nah, tinggal pasin aja gini guys. Mudah kan? Mudah lah, masa aku aja bisa, masa kalian gak bisa. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian tinggal tekan-tekan kayak gini aja guys. Nah. Tinggal pasang alasnya di sini, tatakannya. Nah, cara pasang tatakannya seperti ini guys, masukin dari sini, jangan dari atas. Nah, seperti ini guys. Nah, udah deh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan yang belum subscribe silakan subscribe. Bakal ada review-review yang selanjutnya. Ikutin terus video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.